dia start, orang dah start main conversion ads. So, saya tengok ramai orang dah buat kan. So, why not? Saya pun try lah sendiri kan. Kita pun test sendiri lah, tak fikir apa ni kan. Ingat kan, apa tu, sepatutnya tekan conversion dulu kan. Tapi, percaya sana, percaya sini, try run apa tu landing page view. Habis lah, lebur duit. Ada dalam RM2,000 lebih. Dapatlah 12 purchase. Itu je. Memang saya tercedok habis lah. Lepas tu saya call lah Bro FM. Saya call lah Fidah Muntazah. Weh bro, tolonglah buat kelas. Aduh. Aku dah tak boleh belah ni. Aku dah hooki beribu ni apa semua kan. And then, Alhamdulillah one day, Fidah Muntazah pun dah buat kelas. Memang saya tak cakap banyak. Time tu saya tak ada duit pun bro. Serius. Aduh, serius lah. Aku tekan kat kredit bro. Memang dah nak give up lah tu. Memang nak give up lah. Lepas tu saya teringat lah bos FM cakap satu benda. Kenapa aku buat tak jadi kan bro kan? Cakap ah kenapa tak buat, aku buat tak jadi ni kan? Orang lain buat boleh je lah kali kan? Sebab ego tau actually. Sebab kita ego dengan produk. Itu je. Ingat lah bos FM dah cakap dulu. Apa tu? Cari produk yang boleh jual dekat semua bangsa, semua jentina, dengan semua orang, semua lapisan masyarakat lah. Yes. Produk evergreen. Yes. Yang tu lah yang aku dapat. Yeah. Kita duk ingatkan benda tu just technical semata-mata. Technical is the last thing. The most important thing is banyak benda. Yang first kali produk. Produk yang first. 50% is produk. Kalau produk kau memang tak boleh nak pergi, tak boleh pergi juga. Dah try dah macam-macam. Tapi ramai yang orang tak percaya apa dengan teknik Fidah Muntazah ni. Ramai orang tak percaya, semua tak percaya. Lepas tu, saya tunjuklah saya punya result. Saya buat satu je, 61 purchase. CPC RM13. Maksudnya cara Fidah Muntazah mana betul dah. Kau ikut je. Kau kena percaya benda tu. Dia memang serius lah bro. Yang tu memang terbaik lah. Yang tu memang paling padu lah. Memang tengok bunyinya kecing.